Makanya Islam mengajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar. Lebih baik lagi ikhlaskan. Lebih sempurna lagi maafkan. Ini saya jauh lebih merasa nyaman karena ada cerita ni aja mas sekalian. Pertama saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek ayah dari ibu saya sendiri termasuk dia juga kelahiran di Indonesia di Bumi Ayu, dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Lalu saya bilang sama jemaah, jemaah kan rata-rata kalau ada berita ada orang wafat, meninggal, ini kan pasti innalillah. Saya bilang jangan. Pertama alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Di situ ujiannya. Karena ini ujian kita mampu ucapkan alhamdulillah ketika musibah, bukan hanya ketika senang. Ketika musibah. Ketika musibah tidak mudah orang ucapkan alhamdulillah. Pasti macam-macam berbicaraannya. Beda sama orang yang ketika tertimpa musibah dia yakini ini dari Allah. Alhamdulillah. Berarti kata alhamdulillah kita masih mau memuji Allah walaupun kita lagi musibah. Di situ saya meyakini akan datang ketenangan yang luar biasa. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Wafatkanlah kami ya Allah atas kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, wafatkanlah kami atas kalimat la ilaha illallah. Semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Tapi Allah menutupi aib kita.